Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, ini dimana disini Mimin kedatangan kabar terbaru gegara Amanda melentunkan sholawat Nabi, yakni Mamah Dedeh memberikan acungan jempol kepada Amanda Manopo ya guys. Aduh, bikin hati adem ya guys dengan mendengarkan sholawat yang dibacakan oleh Amanda Manopo. Di sini para ulama, para ustazah memberikan saran untuk Amanda Manopo. Katanya Amanda Manopo pantas menjadi seorang penyanyi sholawat ya guys. Dan di sini Amanda Manopo pun sangat menangis terharu ketika Mamah Dedeh memberikan acungan jempol kepada dirinya. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun sangat hangat diperbincangkan publik ya guys. Gegara hal ini, Amanda Manopo mendapat pujian dari Mamah Dedeh. Dan di sini bikin baper emak-emak sejagat raya aja ya guys, mendengarkan suara sholawat yang dilantunkan oleh Amanda Manopo. Nah guys, Arya Saloka pun sangat bangga sekali karena Amanda Manopo atau Andin bisa melantunkan sholawat semerdu itu. Dikarenakan yang Arya Saloka tahu, Amanda Manopo tak bisa mengaji atau sholawat, tetapi ternyata Amanda Manopo dengan indahnya melantunkan sholawat Nabi ya guys. Dan di sini para fans Ikatan Cinta ketar-ketir untuk memberikan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.